Sorry, video tadi terputus. Yang kita buat ni, 95. Kita letak air dalam ni. Chamber dia. Itu susah sikit lah chamber dia ni sebab kalau dia buat double wall, dia boleh, itu. Nak cek 40 ni. Eh, nak. Okay. Biar dia pre-infusion sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay. Tengok. Ni yang sesuai ni. Tengok. Ini. Sampai 4 je. Tak sampai lah. Bulan ni. Tak sampai. 20. Tak sampai 9. Sampai 4, 5, 6, 7. 7 je. Ni, espresso yang keluar. Ni. Espresso nampak okey. Cuma, mungkin kehalusan lah. Kena halus sikit je. Tadi yang ni 4 ni. Kita pakai tadi komponenti 4. Mungkin 3. Yang ini nanti pun kita kurangkan sikit lagi. Kita kurangkan sikit lagi. Macam ni. Ni sampai habis tadi. Kita kurangkan sikit lagi macam ni. Mungkin boleh dapat. Okay. Ha, ni yang tak ada ni. Ni kena pre-install kat sini baru cantik. Baru bagus. Sebab apa nanti kalau kita buka macam ni. Ha, tu nampak. Sebab nyari lebih. Air kita tak lebih sangat. Air tak lebih-lebih pun tak apa. Ha? Okay. Okay. Untuk review yang first time. Ha, ni lah. Macam ni lah. Dia punya kualiti dia. Kita orang dalam test lagi. Nanti mungkin sekali atau dua kali lagi kita boleh dapat the bin yang sesuai dan dengan dia punya itu yang sesuai, dia punya apa-apa itu pressure yang sesuai. Pressure ni masih belum dapat. Kita nak cari dalam 89, dalam 100, 110, 120, 130 PSI. Ataupun kalau tu 9 kilo per sentimeter padu. Pressure bar lah tu ya. Ini tapi pakai bin tadi ni, bin ini, bin apa dipanggil tu, bin Columbia decaf. Decaf, bismillah. Pemasam. Asam. Masam dia lebih. Mungkin cepat tengah kan tadi. Cepat tak cepat. Pressure tak sampai. Pressure tak sampai. Itu hak. Secara amateur pakcik boleh cakap macam tu lah. Professional, wallahualam insyaAllah. Okay, itu saja rasanya sementara waktu ni. InsyaAllah nanti kita buat video yang lain. Terima kasih.